takut ya, kenapa takut? Jadi kita akan menengah lewat PA yang lagi syuting di dalam tuh untuk ikutan ke episode 7. Gitu-gitu. Glorias episode 7. Nah, sekarang aku udah sama nih Kakak David dan Kak Sabrina di sini. Mana nih kan Leno? Ke depan dong, masa aku di depan sendirian. Nah, kenapa ya aku mengundang mereka? Kenapa kita ijo-ijo? Kenapa nih ada ijo? Ada yang tahu Kak David siapa? Tahu enggak? Tahu Kak David siapa? Enggak tahu. Siapa ya? Aduh, masa enggak tahu? Taunya cuma Kakak Layan. Ah, Kakak Layan sekaligus ketua PA Glorias. Terus Kak Sabrina ini adalah kakak lain PA juga. Kakak lain PA baru yang masih muda banget lah kalau dibandingin sama kita berdua ya Kak ya. Agak kurang gimana gitu kalau bandingin. Kenapa kita undang mereka? Karena kita SMG 7 ini temanya tentang HUT PA ke 61 teman-teman. Jadi kita mau malam ini akan ngobrol-ngobrol sama mereka berdua. Dan nanti juga akan ada renungan singkat dari seorang tokoh yang gimana gitu, tokoh yang sangat luar biasa, pokoknya dia kakak Layan juga kan, kakak Layan juga pada masanya kayak sesepuh kakak Layan PA gitu deh, sepuh yes. Banget deh pasti so, antara kita semua nanti dia, nanti dia. Kita akan bocorkan siapa dia ya, siapa kakak beliau ya. Oke, sebelum kita membuka nih, kita mau sambil gimana dulu, ini kan kakak masih GP lah ya. Kenapa masih GP kok teman-teman terang aja, atau mungkin bentar lagi nggak GP, kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu, kita doain yang terbaik ya. Oke, kita akan salam GP. Salam GP ya. Siap ya, timusnya teman-teman salam GP ya. Siap. Siapa kita? GP, GPIB Gloria. Apa kabar GP, GPIB Gloria? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Tepuk GP. 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 David, kalau nggak ada sampai A berarti nggak ada. Gimana sih? Kita bikin dulu ya Kak David ya, sampai A. Boleh. Bikin dong. Ya kan sampai A, PT, PKW, PKW kita bikin salamnya. Iya benar. Oke. Okay. Lucu gak sih? Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Luar biasa. Oke, ini kita mau mulai tambah berlama-lama kita mulai ya. Tapi sebelum mulai ya kita harus doa pembukaan dulu, oke? Okay? Coba tangannya nyanyi dulu nggak kak? Lipat ibu jari, boleh lah kan itu PA nih ya. Bisa si musik ibu jari? Asik. Mainkan. Oh, maksudnya bisa lah pokoknya. Oke, mulai ya. Ibu jari. Nada dulu dong, nada Noel. Menyanyilah, cuma nyanyi. Angkat suara lah. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk dari Lipat tangan
kasih Tuhan karena atas berkat Tuhan kami di sini tim GP, tim SNMG dan juga narasumber dan tamu bisa berkumpul di sini untuk bisa mengikuti acara SNMG ini Tuhan. Kiranya berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sehingga bisa berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya mengampuni segala kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke nih Kak, sebelum kita tuh kalau di SNMG ini tuh pembukaannya selalu dibuka dengan sebuah karya yang luar biasa nih dari teman-teman tim musik GP itu loh yang diketuai oleh Bapak Noel itu ya, asik banget. Ya pokoknya ya dia bukan kader tim musik GP, jadi ya Bapak ketua bener bukan gitu, setuju ya, setuju ya, luar biasa, luar biasa. Kita sambut ya Teh Hilim Music. Ya, banget betul. Sih itu. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Nah, hari ini itu temanya tentang
dalam rangkut PA nih kak, kita ambil dari tema HUT PA, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Temanya dari masa kita apa, dari 1 Timotius 1 ayat 12 gitu. Nah kita sekarang masuk ke sharing session lah ya, sama kak Davi sama kak Sabrina nih. Terus sebelumnya apa kabar nih kak? Baik, sehat, baik lah, baik, sehat baik, ya. Kalau nggak sehat, baik. Kalau nggak sehat nggak kesini ya. Serem juga kalau sadar kesini. Nah kita masuk ke sesi sharing nih, aku mau kenalin lu sama, tadi kan udah kenalan di awal tuh, kak Davi ini adalah ketua PA, Luria. Udah mulai ngeser ya kak? Sebentar lagi ya kalian pemilih pengurus baru, tapi gak apa-apa. Kalian itu adalah ketua PA yang sekarang. Terus juga Kak Sabrina ini ke kalian baru yang abis ini langsung ke melayani di PA ya. Luar biasa, puji Tuhan. Kak David nih, aku naik ke Kak David dulu kayak selaku pengurus PA. Gimana sih kak kepengurusan pekat PA sekarang yang kan lagi pandemi COVID-19 nih? Pasti kan semua ibadah jadinya online. Terus juga bersiapa mengurusnya online juga. Terus gimana sih kak sebagai ketua pengurus dalam menanggapi hal ini gitu? Puji Tuhan, kami sebagai pengurus dapat masih koordinasi satu sama lain. Biasanya kita melalui WhatsApp grup pengurus inti. Jadi kita dapat berkomunikasi satu sama lain mengenai program apa yang akan kita lakukan. Salah satunya kita udah mulai program daring IHMPA atau online streaming. Nah, di situ juga merupakan kerinduan orang tua untuk anak-anaknya dapat beribadah. Salah satunya itu sih, Kak. Iya, aku juga, kan aku kakak lain PA juga nih. Kebetulan emang enggak ya, kebetulan lah ya. Kakak lain PA, jadi ikut ngajar PA juga. Dan jutaan nih pengurusnya tuh pada sigap-sigap juga nih. Wah pandemi nih gimana nih, maksudnya kita enggak melayani anak-anak layan IHMPA. Langsung deh pengurus PA gercep tuh, gerak cepet langsung. Ya kita bikin nanti ibadah streaming online di YouTube. Jadinya langsung deh melayani Tuhan, melayani anak-anak tetap lewat daring YouTube. Terus juga kayak menurut aku malah daring YouTube ini jadi bikin semakin kreatif kak ya. Jadinya bisa ada pakai green screen gitu yang background yang lucu-lucu, ada musiknya juga, ada bonekanya juga, ada si Cimi, Cecep dan Maman itu kan kak, jadi ya semoga bisa lebih menarik anak-anak untuk IHMPA ya. Terus juga kalau dari kakak lain yang lain kak, ini gak kak ada kesulitan gitu gak, misalnya ada yang jadi susah untuk keluar karena takut sama pandemi atau mungkin dilarang sama orang tuanya jadi gak bisa melayani, gimana tuh kak? Ya, pasti dalam suatu ibadah mengalami hambatan-hambatan. Mungkin salah satunya dari kita mungkin bentrok sama jadwal kegiatan yang lain, atau juga peralatan-peralatan kita yang bentrok sama gereja, itu merupakan salah satunya. Dan juga kita kekurangan SDM. Mungkin di sini saya bisa promosi juga bagi rekan-rekan pemuda yang bisa bercerita, menggambar, atau yang ingin belajar menjadi kakak layan, bisa bergabung dengan kami Pelkat PA ataupun Pelkat-Pelkat yang lain. Katanya Noel mau deh kak tuh pelajar. Noel? Tadi kayak sempet denger gitu enggak ya? Wah boleh tuh diajak kan ya. Tapi kan Noel juga masih suka bantu-bantu kan di PA main musik juga. Nah ini kan nih, aku dan kan aku juga sebagai kakak lain PA tuh pelakat PA Gori tuh dikenal kakak lain tuh solid banget. Kayak keluarga, bener-bener kayak keluarga. Gimana sih Kak David sebagai pengurus menjaga ikatan itu supaya tetap kayak keluarga gitu kak? Ya, sama seperti yang tadi pengurus, kita juga ada grup untuk seluruh kakak lain. Jadi di situ kita bisa nge-share misalnya lowongan kerja atau kegiatan-kegiatan Pelkat PA atau jadwal kita mengajar. Atau kemarin juga ada yang lahiran, Kak Uli dan Kak Regi, selamat atas kelahirannya. Selamat Kak Uli, Kak Regi. Sama Kak Kris juga yang kemarin ya. Selamat semuanya. Ya, di situ kita bisa sharing satu sama lain, mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya kita juga di situ. Oh, jadi grup KKLP itu nggak cuma tentang sekolah minggu aja, tapi betul, kehidupan ada yang lahiran, ada yang nikah juga, ada yang sakit kita saling doain bareng, ada yang kedukaan juga. Jadi benar-benar grup itu tuh kita gunakan sebagai alat untuk ya berkomunikasi lah. Betul. Di luar gereja aja tetap kayak solid, kayak keluarga gitu. Gitu kan Davidnya. Oke nih, kita mau sekarang pindah ke Kak Sabrina. Kak Sabrina ini puji Tuhan dari sejak CD langsung terjun ke PA. Jadi pertanyaannya, apa alasannya gitu? Karena apa ya, aku tuh suka sama anak kecil. Terus kalau ketemu anak kecil tuh bawaannya jadi happy. Terus gitu, jadi nyaman di PA. Ditambah kakak-kakaknya kan baik-baik, terus seru-seru banget kan. Terus teman katek aku tuh juga banyak yang melayani. Oh, jadi iya, aku tambah semangat melayaninya. Oh jadi awalnya karena suka anak kecil, iya, ingin melayani sama Adri. Ditambah dengan bonusnya ada teman-teman juga, kakaknya juga baik-baik. Terus oke, berarti terus gimana tuh suka dukanya? Kan Kak Sabrina udah berapa lama sih kak melayani PA?
Sekitar setahun berarti. Setahun ya? Iya. Tapi Kak Sabrina kan masih belum firman Tuhan ya, masih mendampingi itu gue. Ada suka dukanya gitu nggak Kak selama ini di PS sama tahun ini? Nggak apa, Kak David tuh berabek hati kok, ngomong aja. Kak David nggak akan menendang, tenang aja. Iya, senangnya senang ketemu kakak-kakak yang baik-baik, terus ketemu adik-adik klien yang lucu-lucu, kan jadi happy terus. Nah, dukanya kan karena pandemi ini kan, sedih gak bisa ketemu satu sama lain, paling cuma ngeliat dari YouTube. Iya, sedih, sedih juga sih ya, kayak biasanya kan kita kan TK nih kan, biasanya tuh sampai kalau di pelayanan TK tuh kalau kita IHMPA pas lagi mewarnai tuh rebutan baju warna, rebutan gunting, jadi ada kangennya juga sih. Tapi ya gak apa-apa, puji Tuhan kita setemani dia, menemani adik-adik klien lewat dari YouTube. Nah, kalau sesuai tema nih kan, tadi temanya aku semangat karena Tuhan memulihkanku. Jadi walaupun kita di tengah pandemi seperti ini, kita sebagai kakak layang harus semangat. Karena kalau kita gak semangat, adik layang juga pasti gak akan semangat. Benar kan David? Betul. Benar, betul banget. Terus, jadi kita untuk lebih menguatkan iman kita nih sebagai kakak layang PA dan juga sesuai tema, kita mau dengar dongeng singkat dari seorang tokoh yang tokoh, kenapa tokoh kayak legend, apa ini soal legend banget nih. Betul, betul. Beliau tuh legend banget, dia tuh sesepuh kekalian PA dari zaman kapan coba. Dia suka yang kenal Kak Tobi juga tuh setara sama Kak Tobi lah, Kak Tobi, Kalisti, pokoknya sesepuh lah nih. Dan sekarang beliau gak bisa lagi melayani di PA karena beliau jadi pelayanan majelis, jadi kan tetap melayani gak apa-apa. Tapi beliau bersedia, dia kan dalam rangka HUT PA nih, tapi beliau bersedia dengan sangat sukacita untuk memberikan dongeng singkat di acara ini terkait pelayan anak. Oke, untuk semakin menguatkan iman kita, supaya kita selalu tetap semangat melayani Tuhan lewat pekat PA, kita akan mendengarkan dongeng singkat dari seseorang yang legend banget deh pokoknya di dunia pekat PA ini. Kayaknya kita jadi, semua pernah diajarin sama dia. Pasti kan? Sih kalau rajin PA ya. Rajin dong, semua nih. Rajin. Aku rajin. Ini gak pernah nih. Yang ini kayaknya gak pernah. Bapak Juan Tahalele yang mana nih, luar biasa ya. Tapi puji Tuhan dia tetap Kristen ya. Iya. Benar, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita akan memanggil ini bisa dibilang ini sesepuh banget nih, sesepuh banget. Tapi beliau pensiun dari pensiun. Pokoknya beliau enggak main lagi di PA karena beliau melayani sebagai majelis di GBB Korea. Oke, Bram panggil aja deh. Panggil nih. Panggil. Oke, mari kita sambut Kakak Diaken Eli Paulus. Lihat kali lagi nih, kita kayak selama pandemi belum ketemu deh Kak. Iya, soalnya susah. Susah ya Kak ya, itu puji Tuhan sekarang kali datang. Iya, seneng ya. Seneng banget. Seneng ketemu Kak Rahel, Kak David sama Kak Sabrina. Ya duduk-duduk Kak ya, duduk-duduk. Anggapnya rumah sendiri kan, gue aja silahkan duduk. Makan, enggak ada makanan tapi maaf ya. Kelly apa kabar Kak? Baik-baik banget, puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Kayak Kelly ada yang berbeda dari Kelly, ada yang beda gitu. Lebih panjang. Lebih cantik kayaknya ya. Karena anak rumahan banget kan sih, jadi lebih kincrong gitu enggak. Iya, tapi lebih gendut. Gak apa-apa, yang penting kan sehat Kak. Iya betul. Ini aku juga terima kasih banget ya kalian udah datang karena melengkapi kita SNWG temanya tentang HUT PA. Karena kita mikir nih, HUT PA pelayan firman mana siapa ya? Ya Kelly aja lah, bisa memberikan firman Tuhan. Terus juga kenal sama pekat PA. Ya pasti Kelly pas banget ya Kak, Kak David, Kak Sabrina, bener kan? Terima kasih loh udah diundang. Iya, puji Tuhan juga Kelly bersedia Kak. Nih Kak, kita sekarang udah SNWG episode 7 nih. Kelly nonton gak SNWG? Nonton dong setiap 2 minggu sekali ya? Iya, dong. Ya. Ih, apa loh kayak 2 minggu sekali? Rada anaknya ya kayaknya ya? Oh enggak. Anaknya itu loh yang mimpi anak itu yang ganteng lah pokoknya. Ini seru, kreatif gitu. Kreatif ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hostnya centil. Siapa sih hostnya emang? Emang cetil banget tuh emang hostnya tuh, kenapa ya? Nah ini Kak, kita tuh episode 7 ini kita mengangkat dari tema besar HUT Pekat Pekat Kenangku 1. Temanya Aku Bersemangat Karena Tuhan Memulihkanku, dari 1 Timotius 1 ayat 12. Jadi kan Kelly udah denger juga nih sharing sama Kakak David sama Kak Sabrina tentang suka duka mereka di pelayanan PA. Gimana cara pengurus ketua PA Kak David untuk menanggapi pandemi tetap bisa melayani anak-anak untuk IHMPA. Gimana Kelly dari segi firman Tuhannya, tanggapan Kelly itu kayak gimana? Oke, boleh kita langsung aja ya? Boleh, kita boleh. Kita langsung buka Alkitab dari 1 Timotius 1 ayat 12. Sebenarnya sampai ayat 14. Sebenarnya sampai 14 kayak yang apa? Kitab ayat 14 ya. Iya. Oke. Kita baca ya, 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
Nah, bacaan ini adalah surat Paulus untuk anak rohaninya. Tahu nggak anak rohaninya siapa? Timotius. Ya, bahkan di ayat 2 dikatakan bahwa Timotius itu adalah anaknya yang syah dalam iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus ingin berbagi atau sharing kepada Timotius mengenai pengalaman hidupnya ketika dibaharui atau dipulihkan oleh Tuhan. Di ayatnya 12 tadi diawali dengan rasa syukurnya Paulus karena dia sudah dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Dia dianggap setia sama Tuhan Yesus. Teman-teman tahu kan siapa itu Paulus sebelumnya? Tahu. Siapa kak? Paulus itu di ayatnya 13 disebutkan tuh dia ngaku. Dia ngaku kalau si Paulus itu... Apa kak? Gimana kak? Nah di ayatnya yang 13 Paulus ngaku kalau dia itu seorang penghujat. Dia seorang penganiaya. Bahkan dia seorang yang ganas. Ganas tuh pada waktu itu Paulus tuh gak segan-segan loh membunuh setiap pengikut Kristus. Perbuatannya yang kejam itu, yang jahat itu harusnya mendapatkan hukuman. Tapi malah dia dapat anugerah kasih Tuhan, yaitu pengampunan. Iya benar-benar gak, pengampunan. Nah, dari pengampunan yang dia dapat itu nanti adik-adik lagi ya. Ini aku udah kayak lagi PA tahu dengernya. Kangen banget tahu denger kayak Likot Bos beneran deh, kangen banget. Aku masa kayak sekolah minggu ya? Iya enggak sih? Iya saya juga kayak merasa. Ini seneng ya. Ini melayani anak-anak sekolah minggu. Gimana Kak? Jadi nanti teman-teman bisa baca di Kisah Rasul 9 ya, itu tentang pertobatan Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Ya. Nah, karena pengampunan yang dia dapatkan itu yang dia alami, tuh Paulus begitu yakin banget bahwa ini pengampunan ini tuh benar-benar dari Tuhan, bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah atau rencana yang baik buat Paulus. Nah, kalau dibaca di ayatnya yang 16 nih ya, saya baca ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Rupanya si Paulus ini mau dijadiin contoh oleh Tuhan. Contohnya apa? Contoh sebagai apa? Dia menjadi contoh bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, rasa pengampunan ini, rasa apa ya, anugerah kasih ini yang dia dapatkan, yang dia alami, itu yang dia mau share, itu yang dia mau bagi kepada Timotius. Yang pada saat itu Timotius sedang mengalami pergumulan dalam pelayanannya. Sama seperti kita juga pasti kan mengalami pergumulan dalam pelayanannya. Timotius pergumulan dalam pelayanannya tuh dia merasa kayak masih muda gitu loh. Nah, Sabrina nih nggak boleh merasa muda, ya kan? Nah, betul. Timotius di Efesus jemaatnya mengalami ini apa pengajaran-pengajaran sesat. Nah, itu kayaknya tuh Timotius nggak merasa mampu gitu loh, karena dia masih muda, dia harus menghadapi jemaat yang menghadapi kemerosotan moral, terus ajaran-ajaran sesat. Nah, di sini si Paulus mau share gitu loh, bahwa saya juga pernah nih ngalamin gitu loh, malah pengalaman saya sangat kelam banget gitu kan, malah orang-orang menghujat saya, mengecilkan saya karena perbuatan saya yang jahat itu, tapi saya tetap semangat gitu loh, saya tetap tidak gentar dalam saya melayani Tuhan. Nah, Paulus mau Timotius ini kuat ya. Nah, Paulus ini banyak memberikan nasihat nih. Paulus banyak memberikan nasihat kepada Timotius. Nanti teman-teman bisa baca di 2 Timotius 1, 2 Timotius 2, 2 Timotius 4. Di situ banyak nasihat-nasihat Paulus untuk Timotius. Nah, nasihat ini juga berlaku untuk kita.
Tapi saya cuma mau ambil satu ayat, satu nasehat yang ada kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Ya, Kak. Kita buka yuk dari 2 Timotius 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Saya baca lagi ya. Ya, Kak. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus ingin Timotius itu kuat. Jangan lemah, jangan cengeng, jangan tawar hati, jangan kecil hati di dalam menghadapi setiap tantangan. Itu yang Paulus nasihatkan kepada si Timotius. Dalam kata lain ini Timotius bilang, ayo semangat gitu. Nah, kaitannya dengan kita, dengan kita-kita para pelayan nih, kakak-kakak layan, dalam menghadapi pandemi tadi kan udah di share ya, udah kita bincang-bincang tadi. Mm-hmm. Bagaimana kakak-kakak layan tuh gercep banget, gitu, iya pengurus PA-nya gercep dalam menghadapi, ayo nih gimana nih, masa kita di rumah terus mentang-mentang pandemi nggak ada ibadah, kasian, gitu kan? Kasian ada kayaknya kayak. Hmm, betul. Nah, masalah itu tuh teman-teman bisa timbul dari mana aja, ya kan? Bisa dari rumah, bisa dari sekolah, bisa dari kantor, bahkan bisa di gereja maupun di rumah sendiri gitu loh. Masalah itu juga bisa timbul dari orang-orang terdekat kita, bisa dari teman-teman, bisa dari sahabat, bisa dari pacar nih. Ya kan, kadang-kadang waktu pacaran semangat dalam melayani gitu loh, tapi pas udah putus galau, terpuruk. Siapa sih tuh? Siapa ada. Tuh? Siapa ada nggak? Nggak tahu. Mudah-mudahan. Semoga di Gorima nggak ada kategori. Kakak layan, teman-teman GP, apapun keadaannya tetap harus semangat. Harus. Walaupun katanya lagi putus, harus move on. Move ya on. Iya. Ini Kelly kayak curhat. Anaknya anaknya kayak. Kelly. Anak saya udah move on. Udah move on. Amin nih, Kak. Iya. Amin. Makanya dia gendut. Karena bahagia gendut, Kak. Apa karena galau gendut, enggak tahu ya. Nah, teman-teman, masalah itu bisa timbul dari mana aja. Betul, ya. Bahkan dari diri sendiri enggak sih, Kak? Ya. Bahkan dari diri sendiri. Dari juga. Diri sendiri bisa, iya. Bisa juga kadang-kadang apa ya? Males gitu. Terus kadang-kadang apa ya? Bete karena baper enggak sih? Baper bisa. Anak muda kan suka baper nih. Ya, karena kita tersinggung dalam dengan teman kita, dengan rekan sepelayanan kita, ya kan itu bisa terjadi masalah kayak gitu. Nah, oleh sebab itu, Paulus mau mengingatkan, dan mari kita juga mengingat pesan Paulus itu dari 2 Timotius 2 tadi, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan, ayo semangat, gitu. Nah, mari kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Jadi ketika rekan sepelayanan kita lagi terpuruk, lagi males, atau lagi galau, gak ada salahnya kita sebagai rekan sepelayanan menyemangati. Pasti. Sama kayak Paulus menyemangati si Timotius. Itu yang Paulus mau dari kita gitu. Nah, jadi mari kita semangat dalam melayani, karena Tuhan yang akan memampukan kita, menguatkan kita, bahkan memulihkan kita, teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mantap. Tapi Kak, pesan ini tuh enggak berlaku aja hanya untuk kakak-kakak layan. Oh iya, tentunya. Pengurus GP. Tuh. Terus rekan-rekan kena, tim musik. Kena ada kita, iya benar. Semuanya iya, saya. Semua pelayan Tuhan. Pokoknya pasti. Pesan ini berlaku untuk setiap pelayan. Betul. Setiap pelayan yang melayani di dalam Tuhan. Gitu kakak-kakak. Betul, mantap. Ini kayaknya senang gitu kayak dengan sekolah minggu lagi ya. Kayak bisa kayak ngajar lagi gitu kayak. Aku juga kayak ngajar sekolah minggu. Iya, kita kayak adik-adik IPA. PA. Gimana Kak David, ada tanggapannya Kak? Susah ya pakai. Mungkin boleh bertanya sedikit Kak? Boleh, jangan susah. Mungkin kita kan sebagai pelayan pasti ada titik jenuhnya atau tingkat kemalasannya. Kita dalam pulang ke kantor misalnya mengikuti persiapan jadi males. Itu gimana cara kita, nasihat kakak untuk kita kakak layan gimana biar semangat lagi untuk melayani? Ya itu tadi kita ingat nih pesan Tuhan, sama sih Kak,
aku juga pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Pasti semua orang pasti pernah ngalamin hal yang kayak gitu ya kan. Di saat kita udah semangat-semangat nih mau persiapan nanti, tiba-tiba ada, yaitu tadi dari diri sendiri, ada kerjaan kantor atau apa yang harus diselesaikan, sehingga buat kita aduh males nih, aduh males, capek deh gitu kan. Tapi ya itu, terima kasih kalau pada hari ini kita dengarkan firman Tuhan dari Paulus yang menyemangati si Timotius gitu. Kita harus kuat. Paulus aja yang mempunyai pengalaman yang buruk, yang jahat gitu, ketika Tuhan pulihkan dia semangat gitu loh. Karena Tuhan sudah mempercayakan tugas pelayanan ini kepada dia, dan Tuhan juga pasti sudah menyampaikan atau menitipkan ya, iya, menitipkan tugas pelayanan teman-teman kakak-kakak lain kepada kita gitu. Jadi tetap semangat kakak-kakak. Gitu, di saat teman-teman kita lagi males, ya itu dia, kita semangati. Jadi kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Betul. Gitu, karena kan rekan sepayanan ya harus saling menyemangati. Terus kalau aku pribadi sih, kayak aku tuh kalau males motivasinya tuh pasti mikirin ada di kliennya deh. Duh, kalau ada di klien enggak dapat firman Tuhan gimana, kasihan. Karena kalau enggak dapat dari kita, dapat dari siapa lagi kan, selain orang tua. Betul. Jadi betul, ya kalau aku motivasi tuh ada di kliennya. Semoga kakak lain di rumah yang nonton juga GP bisa gitu juga lah, semangat melayani Tuhan gitu Kak David. Ya Kak David, ini juga apa namanya, inget anak-anak gitu loh ya. Kayak rasa kangen ya gitu. Iya, kan kita jadi nangis, kangen banget. Kita kalau misalnya seminggu atau dua minggu gitu gak melayani IMPA, kayaknya kangen banget sama anak-anak yang lucu-lucu. Berarti Kelly udah berapa tahun kangen banget Kak, pasti ya? Kangen nih Kak. Datang aja dong, gak apa-apa. Aku dong. Ih, datang Kak David, ajak Kelly dong. Boleh Oke, nah begitu teman-teman. Nah, pesan Paulus ini bukan berlaku untuk kakak-kakak layan aja, tetapi untuk kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tetap semangat di dalam dan bersama Tuhan. Tuhan pasti akan menguatkan kita, karena Tuhan yang sudah mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada kita. Dirgahayu Pelkat PA ke-61. Semangat. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Iya, Tika Sabina juga apa yang baru, tetap semangat ya melayani Tuhan di PA. Asik. Jadi sebagai kesimpulannya teman-teman, pelayan PA tuh, main PA enggak gampang loh ya enggak sih? Enggak gampang banget, karena kalau kita salah kata-kata aja ada dikit langsung, "Oh, kok gitu? Katanya gitu ya?" Gitu kan, kita enggak bisa sembarangan. Terus juga di luar PA juga kita hidupnya sebagai teladan peran anak PA, lewat sosial media, lewat perilaku kita. Jadi semoga sebagai kalian PA di GPB di seluruh Indonesia, tambah Goria, selalu semangat melayani Tuhan, dan juga ingat adik-adik lainnya yang menunggu kita nih untuk tetap bisa mendengar firman Tuhan. Jadi kita gak boleh malas, tetap semangat. Seperti tadi kata Kak Eli. Namanya Kak Eli Paulus, berarti seperti Paulus ya Kak? Seperti Paulus. Asik, luar biasa. Gitu. Nah, untuk menutupi, ada yang tambahkan lainnya? Gak ada? Kak Sabrina, Kak David? Gak ada, oke deh. Nah, untuk menutup renungan saya kini, kita akan mendengarkan doa penguatan dari Kakak Eli. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, yang mana kami boleh diingatkan untuk kami boleh bersemangat di dalam melayani-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami ini masih muda, kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik. Terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19, biarlah kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kami boleh terus melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Berkati kakak-kakak layan Pelkat PA, berkati gerakan pemuda, berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanannya, supaya boleh selalu setia kepada Tuhan dan setia di dalam setiap melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati gereja kami, GPB Gloria, di dalam setiap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Berkati setiap orang tua, berkati kakak-kakak, berkati adik-adik, berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya mau menopang pemimpin bangsa kami supaya boleh bijaksana di dalam setiap mengambil keputusan, dalam setiap memimpin
negara kami, negara dan bangsa kami, terlebih di tengah-tengah pandemi ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami dan layakkanlah kami untuk kami boleh selalu datang kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam namamu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebagai respon dari renungan yang kita dengar tadi, kita akan menyanyi bersama Yesus Sayang Padaku. Bagikan satu nas kesayangan nih dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu kakak-kakak layanku yang terkasih, teman-teman GP-ku yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh menyelesaikan acara Saturday Night with Glorians episode ke-7 pada malam hari ini. Berkati kami semua supaya tetap semangat melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo guys, hari ini kita dikirim makanan nih dari Sate Kin. Punya Kak Abel Brenda, lihat nih ada ini. Luar biasa. Ada pisang choco maltin keju. Lihat nih. Menggoda banget kan? Terus ada juga nih roti bakar choco maltin. Lihat tuh. Ih, menggoda banget kan? Nah, ini nih. Roti bakar robek rasa. Lihat tuh. Enak banget kan? Ada juga varian-varian lainnya. Ayo kita coba yang ini nih ya. Pertama nih, lihat nih pisang choco maltin kejunya. Kita coba ya. Loh kok ada uto sih? Waduh, ganggu banget. Ya udahlah, gimana sih? Enak kok, tetap enak, luar biasa. Nah, sekarang kita coba yang ini nih.
Kita coba ya. Aduh, enak banget nih kayaknya. Aduh, ntar mulut gue masih kepenuhan. Enak banget. Top banget, luar biasa. Loh, punya gue diambil nih, kurang ajar nih. Gimana ini? Aduh, gak terima, Sid. Wasit, gimana nih? Yaudah, lanjut, kita lanjut. Nah, kita coba nih. Yang rasa ini nih, rasanya banyak banget nih, jadi bingung. Kita coba rasa mana ya? Tiramisu aja deh. Wah, apaan nih? Waduh, gitu guys. Emang gak jelas tuh, orang itu gak jelas. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa pesan via ojek online di Corndog Satekin. Enak banget loh guys. Jangan lupa ya, dipesan. Yuk. Terima kasih Kak Eli sudah berdoa penutup. Sekarang di penghujung acara kita nih, kakak-kakak dan Kak Eli, kita mau menyanyi Mars GP. Ini tahu Mars GP kan ya? Kan masih GP kakak-kakaknya juga kan? Kak Eli, oh udah gak GP ya? Oh iya, GP senior. Lo nyanyi Mars GP. Sebagai akhir acara nih, kita GP dan juga tim SMG ini mau mengucapkan Happy Birthday PA yang ke-61. Semoga ini menjadi pekan PA yang selalu kayak keluarga ya, Kak David ya. Terus juga kakak lainnya semangat melayani adik-adik yang manis. Terus juga adik-adik manisnya jangan lupa untuk rutin ibadah IHM PA hari Minggu, jangan lupa pagi di YouTube ya. Terus juga aku mau ingetin nih, kita kan masih pandemi nih, jadi kita ibadahnya masih lewat dari YouTube. Tapi gak apa-apa, kita ibadah Minggu jam 9 pagi, ibadah PA jam 8 pagi di YouTube. Terus juga buat kakak PT jam 3.30 sore lewat Zoom ya. Untuk ibu-ibu bapak-bapak juga KRT jam 7.30 malam setiap hari Rabu. Terus juga aku ingetin buat teman-teman yang mau ngasih persembahan, bisa transfer langsung ke Mandiri Gereja di bawah ini ya. Terus juga kalau mau setor ke gereja, bisa langsung ke kantor gereja tiap hari kerja. Terus juga aku mau ingetin nih buat teman-teman, tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Cuci tangan ya. Terus jangan juga nongkrong. Betul, jangan nongkrong lah. Kalau kafe-kafe sabar dulu lah ya. Abraham sabar dulu kan, gak boleh nongkrong dulu. Iya, mantap. Terus juga gak boleh lupa pakai masker. Benar, kalau perlu juga pakai facial kayak gini. Terus juga jangan, paling penting juga makan makanan yang sehat supaya darah turun tetap terjaga. Gitu, jangan lupa teman-teman ya untuk selalu saksikan Satriana di Gloria episode selanjutnya. Dan jangan lupa nih YouTube GBB Gloria di like, di komen, di share, dan subscribe ya. Dan sebagai penutup, aku mau ingetin teman-teman semua untuk tetaplah semangat dan selalu memohon hikmat Tuhan supaya kita mampu memutuskan hal yang bijak dalam hidup kita. Selamat malam semuanya, God bless you, sayonara.